Memang terkejut dan tidak sangka kejadian ini. Sebelum ini, jiran saya itu okey saja. Bila jumpa, dia akan tegur. Kata Nur Hisham Said, 53 tahun, dari Taman Paya Emas, Cheng di Melaka. Nur Hisham berkata, dia tidak menyangka dan hanya mengetahui jirannya ditahan polis selepas disyaki mendera anak lelaki teman wanitanya yang berusia 3 tahun hingga mati pagi Khamis melalui media. Menurutnya, dia sudah lama mengenali lelaki berusia 25 tahun itu yang bekerja sendiri membaiki mesin pencetak berikutan ibu bapanya pernah tinggal di situ sebelum ini. Katanya sebelum kejadian, dia tidak pernah melihat atau mendengar suara kanak-kanak menangis atau jirannya bertengkar di rumah itu. Nur Hisham berkata, dia pernah bertanya hubungan lelaki itu dengan wanita terbabit dan mereka menafikan mereka adalah pasangan kekasih. Pagi tadi, media melaporkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun maut didera teman lelaki ibunya yang dipercayai menekan perut dan menendang mangsa sehingga menyebabkan tengkorak selain organ dalaman perut pecah. Jadi sebelum kejadian ni, saya ingat 2 hari lepas, saya masa petang tu memang saya ada nampak. Pasal dia ada bawa budak. Pada petang tu saya ingat. Lebih kurang dalam pukul 7 lah. Dalam pukul 7 lah saya ingat. Sebelum kejadian ni lah. 2 hari lepas eh? Dua hari lepas saya ingat. Datang dengan apa tu? Saya ingat dia datang dengan sebuah kereta. Sebuah kereta eh? Kereta saya ingat Nissan set. Sebuah kereta Nissan. Selalu ke nampak tu yang tu siapa yang datang tu? Siapa yang bawa apa? Bawa budak ke? Saya ingat sebelum kejadian ni, bila saya tahu pasal kedua-dua ibu bapa dia tak duduk di sini. Jadi bila saya tengok yang budak perempuan ni datang, saya pernah bagi dia nasihat sama dia lah. Nasihat sama dia supaya tidak duduk di rumah ni. Saya ingat lebih kurang 2 kali lah saya pernah jumpa budak lelaki ni. Dan saya ada jumpa juga budak perempuan ni. Maksud saya ibu kepada kanak-kanak yang terlibat ni kan. Saya dah beritahu lah supaya tidak duduk di rumah ni, memandangkan kedua-dua ibu bapa dia tak duduk sini. Jadi sebelum kejadian tu, ada ke beberapa kali pernah bunyi bising ke, ada pukul-pukul ke? Saya tak ada. Lepas kita. Memang kita tak ada dengar apa-apa. Memang saya tak dengar apa-apa, penekaran memang tak ada dengar. Oh, tak pernah berlaku lah. Memang tak pernah berlaku. Yang boleh cerita sikit yang acik dengar, kata dia ada dengar cepat-cepat bawa budak ni. Ini daripada kanak-kanak lah. Kan anak-anak kata pernah dengar, saya pun tak tahu, banyak anak saya yang beritahu saya. Dia kata ada orang dengar budak-budak, dia kata sebelah bila pun tak lupa, tapi memang dia kata cepatlah sikit bawa budak ni, macam kata nak mati macam tulah, bawa ke hospital. Itu bila tu?